Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy di Ngops. Kuy ngopi santuy, kuy orang ngopi lambung orang smile. Oke, teman-teman, kali ini gue akan menjelaskan tentang sistem co-op. Banyak nih yang nanya-nanya ya. Bang, Panising Grey Raven, ada sistem co-op atau mabarnya nggak? Gue akan jawab, ya, ada. Tapi ini untuk membuka co-op ini ya cukup lumayan tinggi syaratnya, yaitu sekitar level 40 ya, teman-teman. Ini 40 buat buka boss yang pertama. Untuk boss yang kedua level 45, boss yang ketiga 55, boss yang keempat berserk itu level 60 ya. Level 60 komandannya, bukan karakternya. Lalu di sini juga ada hadiah. Nah, ini hadiah Weapon Shard. Ini bisa kalian tukarkan untuk mendapatkan weapon bintang 6 ya. Dan ini kalian harus menyelesaikan beberapa kali co-op, maksimal 21 ya. Oke, di sini kalian bisa klik battle preparation ya. Lalu di sini kalian bisa cek untuk bossnya ya, deskripsinya. Dan di sini ada dua ya, bisa quick match dan crit room. Nah, di sini selain serum, kalian harus perhatikan yang namanya scavengers-nya dulu ya, yang ini nih. Nah, scavenger MK2. Ini didapat, ingat, sehari itu 3 kali. Jadi buat teman-teman yang ininya habis, ya terpaksa kalian harus co-op sehari 3 kali ya. Sehari 3 kali. Untuk max-nya ini gua nggak tahu berapa, soalnya ini gua juga ada 21 dan jarang banget co-op. Yang jelas buat teman-teman, saran gue sih jangan ngabisin scavenger-nya di level awal. Mending di level 45 atau mungkin nanti tunggu 60 aja. Soalnya makin tinggi level, semakin besar juga untuk reward-nya. Ya, difficult boss-nya juga semakin sulit lah ya. Oke, kita di sini bisa crit room. Kalau misalkan kalian pengen ngajak teman kalian, tinggal klik tanda plus, terus klik friends, lalu kalian invite teman kalian. Nah, di sini teman gua nggak ada yang online. Nah, misal kalian atau teman kalian di invite, kok nggak ada bang invitannya? Di mana? Untuk invitan co-op ada di friends ya. Lalu di sini kalian klik tanda chat ya, tanda ini nih kalian klik. Nah, nanti akan ada di sini untuk invitan co-op-nya. Jadi kalian ceknya di sini, di pesan ya, di pesan pertemanan. Seperti itu teman-teman. So, buat teman-teman yang solo player nggak punya temen, ya kalian quick match aja gitu loh. Tinggal nunggu dan dapat ya timnya. Oke, cari kalau bisa yang ininya difficult-nya nightmare ya, jangan yang easy karena reward-nya makin kecil. Kita cari yang nightmare ya. Ini easy semua, coy. Atau mungkin kalian pengen bikin boleh, atau pengen cari biar cepet. Nah, ini nightmare, baru kita ready ya. Seperti itu. Kalau bisa ya partian teman kalian satu co-op harus ada lift S rank-nya ya, biar bisa ngeheal gitu loh. Itu penting banget buat co-op. Tungguin sampai kelar ya. Oke, di sini internet gua kayaknya lambat deh. Oke, kita sudah mulai dalam stake-nya. Dan ini bosnya, guys. Nah, untuk misalkan kalian ngalamin, kok bang kontrolku lama banget responnya, masalahnya di mana ya bang? Tuh, gua ke kiri, kok responnya satu tik baru respon gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu pengaruh banget di koneksi internet kalian, guys. Jadi, kalau misalkan kalian nge-lag ya, ya kontrol kalian akan delay gitu loh. Seperti itu. Atau mungkin kalau saking parahnya kalian akan terlempar ke lobby ya. Kan biasanya kalau di game lain kalau nge-lag itu kita bakal patah-patah ya displaynya di orang lain. Ini tidak, guys, tapi kontrol kita yang lama responnya. Seperti itu ya. Bisa kalian mau ke kiri 2 atau 1 detik kemudian baru respon. Seperti itu ya, guys ya. Nah, di sini kita pilih mau yang mana. Oke, gue pilih yang tengah. Oh, tidak dapat. Ampas ya. Dan di sini MVP-nya iya gue lah. Kalian bisa nge-lag ya ke teman kalian, report atau add friend ya, seperti itu. Oh iya, satu lagi di sini juga kalian bisa set limit BP ya. Misalkan kalian nggak mau BP kecil masuk ya, kalian tinggal set aja. Seperti itu ya, guys. Untuk difficult ada di sini ya. Di pojok kanan atas kalian bisa pilih. Nah, gini ya. Nah, untuk yang lainnya bisa kalian sesuaikan ya, seperti party, karakter, dan lain-lain. Oke guys, itu aja untuk penjelasan kali ini. Misalkan kalian ada yang bingung, silahkan aja tulis komentarnya di bawah ya. Dan ya, buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye!